8 ialah Syria dengan Pinang. Kurang Sinora, Kurang Sinuri, Manari-nari atai pematang, Syria galak Pinang menari, mencari alih nalar datang. Mudiakan sawah di alai, iliakan sawah taruko, banyak mana Syria di balai, sado iko dalam carano. Tanam Syria lah, tanamlah Pinang, tanam karokok di halaman. Cabiklah Syria, gatoklah Pinang, gilanglah rokok pemenan tangan. Ayam putih tabang batali, di lurah mangko barau, batal dua di rumpun Syria. Cabiklah Syria, cabiklah Pinang, bak ibatah mangko di singkok, bak ibarat mangko di cabiak, sapah nyobari panjungjongan. Dek bapa ibu nan datang, seharat tu hadirin kasadunya. Kabupaten Solok atau yang diwakili beserta jajarannya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sama-sama kami hormati Bapak Camat Kecamatan Lembang Jaya yang hadir pada hari ini, yang sama-sama kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lembang Jaya, yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Wali Nagari Sekecamatan Lembang Jaya, yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua Badan Musyawarah Nagari Koto Gadang Koto Anau, dan teristimewa kepada ibu-ibu tim penggerak PKK Nagari Koto Gadang Koto Anau yang telah berkecimpung berusaha untuk melaksanakan kegiatan atau 10 program pokok PKK di Nagari Koto Gadang Koto Anau. Acara selanjutnya, yel-yel dari tim penggerak PKK Koto Gadang Koto Anau. PKK Koto Anau? Ya, kami di sini. Apa kabar hari ini? Sehat, cantik, aman, damai, luar biasa. Mari kita tunjukkan aksi kita. Are you ready, guys? Ready. Musik.
Ibu. Amin. Di Kabupaten Awakku ada program baru. Amin. Program kisah, kilas, kisah, kiat tu PKBM. Amin. Kisah tu keluarga Indonesia sejahtera dan harmonis. Kalau kilas tu keluarga Indonesia anti kekerasan seksual. Oh, kisah tuh keluarga Indonesia sadar administrasi jauh kependudukan. Eh, tahu ibu nak? Tahu. Apa yang di Kisah Capil kini tuh? Tahu. Pak tu nengah nak? Iya. Pandana tuh ha? Iya. Pak sama rak lamo? Iya. Pak Riki Karnova? Oh. Tadi lah begini. Ya tapi baru dikit tahu baru. Kalau tahu ibu tuh. Jadilah administrasi ini deh. Ya, iya. Itu kok kiat apa loh nih? Oh, kiat tuh. Keluarga Indonesia anti trafficking. Oh, kalau trafficking itu apa loh nih? Anti perdagangan manusia, Bu. Oh. Ini. PKBM itu apa belum? PKBM itu kesadaran bela negara. Oh. Makasih infonya ya nih. Alah paham, Ibu. Alah. Alah ngerti. Alah. Lanjut. Mbak Ani lah ngerti wak kok ha? Alah. Dulang narang liat ndak? Ndak. Nah kok betul? Lanjut apa joget Mbak Ani? Oke. Oke musik. Kecamatan Lempang Jaya beserta perangkat beliau yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lempang Jaya beserta pengurus yang kami hormati Bapak Wali Nagari Foto Gadang Foto Anau beliau selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Nagari Foto Anau beserta perangkat Nagari Bapak Wali Nagari se-Kecamatan Lempang Jaya beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK se-Kecamatan Lempang Jaya. Bapak-bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penilaian lapangan gerakan PKK tingkat Kabupaten Solo tahun 2023. Dan tidak lupa kita kirimkan salam dan selawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, baik kami memperkenalkan diri dari tim penilai tim penggerak PKK Kabupaten Solo. Saya sendiri Mila Susanti, wakil sekretaris. Kemudian dari Pojok 1 Ibu Dr. Gigi Aida Herina. Pojok 2 Ibu Yarmineti SPD. Ketua kami. Kemudian wakil ketua Pojok Ibu Sumarni.
J3 Ketua Bidang Ibu Yosi Agusta SPMSI. Pokja 3 Sekretaris Pokja 3 Bapak Sherwin. Pokja 4 Ibu Susi Afrianti. Kemudian Ibu Asnawati. Sekretariat Ibu Lucy. Kemudian Humas 2 Riki sama Fadel. Ini tim yang selama 6 hari berturut-turut akan melakukan penilaian lapangan terhadap gerakan PKK yang ada di Nagari. Kegiatan ini mungkin sedikit kami sampaikan juga nih Pak Wali, gerakan PKK ini adalah gerakan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat di bidang 10 program pokok PKK. Jadi kegiatan-kegiatan ini karena PKK ini merupakan mitra pemerintah, jadi kegiatan ini adalah mendukung segala kegiatan yang ada di Pak Wali itu melalui 10 program pokok PKK. Dan kegiatan penilaian lapangan ini kami lakukan adalah sekaitan dengan kelanjutan dari penilaian ekspos kemarin. Kemudian juga kami melihat administrasinya. Di sini bukan hanya sekedar dari administrasi saja, kemudian kegiatan rutin, tetapi yang kami lihat juga adalah inovasi. Kalau mungkin administrasinya seperti yang sudah-sudah, karena PKK ini kan udah lama nih Pak, udah jalan berapa puluh tahun. Jadi kan PKK ini merupakan kegiatan yang rutin yang dilaksanakan dan diberi anggaran oleh negara, termasuk di Nagari. Jadi partisipasi dari Bapak Wali, masyarakat yang ada di sekitar, itulah nilainya. Kegiatan ini sebetulnya adalah kegiatan rutin, kegiatan biasa yang dilakukan oleh ibu-ibu, tetapi karena kegiatan 10 program PKK itu harus melalui dengan membuat administrasinya sehingga tertib administrasinya dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin dalam pelaksanaannya nanti Pak, kami melihat dari lapangan, kemudian juga ada beberapa PR kecil yang telah kami berikan sewaktu tanya jawab di kabupaten, itu akan kami lihat ke sesempurna apa Bapak Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Nagari melakukan kegiatan di PKK. Kemudian juga aplikasiannya di lapangan, sejauh mana kegiatan-kegiatan 10 program pokok PKK dilaksanakan bagi masyarakat. Itu nampak nanti dan partisipasi masyarakat juga dan swadaya dari masyarakat. Dalam penilaian nanti tidak terlalu banyak yang disampaikan, nanti mungkin juga dari penilaian nanti ada tanya jawab dengan kader yang merupakan motor penggerak dari kegiatan PKK dan juga sebagai pelopor perubahan di lingkungannya. Itu saja Ibu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Masuk sok baik. Oh, dia ni mana pandu apa baca je. Thank you. Izet dan nyusuru angalah. Kita pakai